Latihan dasar menembak, latihan lanjutan. Oh, ada per paket. Pertama, ini barrel selalu atau laras selalu mau ada sasaran. Enggak boleh ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang, apalagi. Fasilitas yang didapat kalau kita kan dari masuk. Assalamualaikum teman-teman. Kita lagi mau ke kemana Papa? Ke Senayan. Ke Senayan. Kita mau tembak menembak nih. Nah, sama Encel, sama Encing. Udah. Iya, sama Encing betul. Kiss bye. Nanti kita lanjut lagi ya. Sudah mau nyampe nih. Lagi mau cari pintu masuk. Yang ya, Ashraf. Nah, kita ke sana. Gimana? Bukan di dalam. Bukan di dalam GBK-nya. Sekarang kita lagi nunggu Encangnya sama Encingnya Ashraf. Ashraf Cing, cepetan Cing. Nih, gini. Ayo, gini. Ajak Encang. Encang. Ajak Encang. Encang. Ayo. Ayo. Ayo gimana nih, yuk? Nih, ngajak Encang gimana? Ayo. Nih, ayo, liat sini, liat kamera. Nih, liat sini nih. Encang. Encang. Ayo. Ayo. Ayang, semua orang disayang sama Ashraf. Kalau lagi nunggu nih lumayan nunggunya lama. Tadi tapi udah nanya sih ke dalam, udah katanya kalau udah punya tiket tinggal masuk langsung. Nanti cara order tiketnya kita share di next video. Share enggak, langsung aja di sini nih, abis ini nih. Jadi kita untuk order tiketnya secara online kita bisa buka di berbagai penjualan tiket online ya. Salah satunya coba Traveloka. Coba kita cari langsung. Waduh, Traveloka minta update guys. Ditunggu aja ya. Nanti habis update kita lanjut lagi. Traveloka aku poinnya banyak juga ternyata. Sekolah menembak. Tuh langsung muncul ke kolom pertama. Ini di 49.000 nih. Di sini 49.000 nih. Nih tuh. Ratingnya 8,8 loh. Dari 62 review. Itu. Nih detailnya. Kerja 69.000. Lihat semua ya. Ini bisa nih, ini tanggalnya, di mana mau, kapan mau datangnya, gitu. Ini apa besok atau kapan? Jam buka mungkin berubah karena covid. Silakan menghubungi parkour sebelum berkunjung. Harga terendah di satu kali permainan hari kerja. 20 butir. Oh, di travel lokal lebih murah. Kalau kita kemarin ordernya di tiket.com. 240.000. Nah, di sini cuma 159.000. Good job Traveloka. Harus kita order di Traveloka nih besok. Ini seperti itu. Kita contohin aja ya, misalnya order. Nah, misalnya kita kan berempat, ambil aja yang 4 kali permainan hari kerja. Oh, 20 butir. Kalau kita 30 butir pelurunya. Pelur atau pellet, disebutnya pellet. Kita pilih tanggal,
Ini karena kita pilihnya weekday, jadi yang masuk adalah Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti harus bilang nggak termasuk weekday. Coba ya, kita pilih Selasa tanggal 12 Januari. Pembatalan gratis berlaku sampai 26 Januari. Gimana caranya? Harus kita milih tanggal 12 berlaku sampai tanggal 26. Oh gitu ya, Traveloka dapat diredeem hingga 14 hari setelah tanggal kunjungan yang dipilih. Harga termasuk auto rifle field 20 butir peluru. Nah, harus reservasi minimal 1 hari sebelum kunjungan. Nanti akan dijelaskan juga sama instrukturnya di dalam. Oke, kalau sudah kita tinggal lanjutkan. Itu tadi cuma cek informasi aja. Nah ini login sebagai, nah, ini udah loginnya, isi data pemesan. Isi data pemesan ini udah nama lengkap, terus KTP, SIM atau paspor, nomor handphone, email. Kalau sudah simpan, oh coba cek ya. Saya pengunjungnya atau saya pesan untuk orang lain. Seperti itu ya. Ini ada permintaan khusus atau tidak? Gitu lokasi. Nanti dikasih tahu nih itu. Kalau mau maps, tinggal klik maps. Nanti ini akan terhubung langsung ke. Oh ya kan, Traveloka punya aplikasi maps sendiri. Seperti ini. Lanjutkan. Udah. Ini dibayar. Selesai pembayaran dalam 1 jam 52 menit. Transfer mandiri. Banyak kenapa? Belum nanti dikasih. Ini si nomor virtual account. Oh ini bukan virtual account, ini nomor rekening PT Terima Sa Travelindo. Jumlah bayar berapa? Udah deh, nanti kalau sudah bayar akan otomatis terkonfirmasi. Seperti itu, terima kasih. Gitu cara order tiketnya. Gampang kan? Kalau misalnya yang belum order tiket online, bisa kok di dalam. Nanti kita cek harganya berapa ya, kalau sempat. Kalau nggak dapet infonya ya udah. Tuh ngapain tuh coba? Ngapain tuh coba? Ngapain tuh? Ali. Yeay. Baju jerapahnya ini jangan di ini ya. Jangan dibuang lagi ya. Jangan dibuang lagi ya, bajunya bagus ya. Oke. Wudu. Mukanya. Iya. Sayang enggak sama papa? Papa. Sayang. Sayang. Oke, okay, I love you. I love. Uang. I love. I love. You love. Me. Me. Bukan. Iya, bukan. Ntar, ntar kita buka ya. Mama. Abang mau kemana? Abang kemana? Weekday. Ini kita kesini weekday, jadi sepi lumayan. Tuh kakak main sepeda kakak. Dadah kakak, dadah. Dadah. Dadah kakak, tuh. Dadah. Tangga udah nyampe nih, tuh. Incing juga udah nyampe. Eh, kita langsung masuk aja. Lalu ini masih banyak barang yang belum. Yang bawa apaan? Bulu. Gimana? Bulu. Tripod gak usah, gak buat izin. Ini lapangan menembaknya nih, boleh pakai buat kejurnas nih, mungkin di sini nih. Lantai atas. Ini weekday jadinya sepi banget. Gak tau nih kayaknya ada lagi apa enggak. Selain kita apakah ada lagi? Atas terus masih
ini dia nih tata tertibnya nih pengumuman. Jadi tidak boleh untuk baru belajar pemula atau sosial media. Itu sosial media bukan ya? Oh, di sini udah ada yang main. Ini udah ada di kantornya nih itu. Sama Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Charles. Mas Charles, oh iya, halo Mas Charles. Jadi. Oke, silakan. Jadi di sini juga ada paket untuk bulanan untuk yang latihan per bulan kalau mau. Harga 3,6 ya, Dek. Iya. Tapi kata Masnya untuk bulan Januari ini lagi ada diskon 10%, jadi ada potongan 360.000. Lumayan lah ya. 3,6 berarti berapa? 3,240 lah ya. Kurang lebih segitu. Ini juga ada nih daftar harganya. Ini daftar harganya. Tuh, ini paket per visit. Nih. Latihan dasar menembak, latihan lanjutan. Oh, ada per paket. 24 kali pertemuan, tenggang waktu 3 bulan. Kita lihat ya nanti gimana. Ini untuk teman-teman yang ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya bisa nih, weekday sepi banget, enak tempatnya. Parkirannya juga lega banget. Kita ngajar online ya? Jadi santai. Ya kita online. Hah? Ini. Iya, ini itu dia kita. Oh iya, voucher online. OBS Kokong. Iya. Ya, ketentuan di lapangan 10 meter. Fasilitas yang didapat kalau kita kan dari maksudnya voucher online ya, cuma kalau kita dari tiket.com ordernya. Ogarugi.com baru tahu. Member dan visit reguler. Untuk penggunaan voucher online diwajibkan untuk pemesanan tempat booking minimal H-1. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang di dekat-dekat sini bisa langsung datang aja. Apalagi weekday sih sepi banget. Lagi banyak tamu juga. Nih kalau misalnya udah daftar dari sana, kita dikasih nih peluru. Pelurunya pellets. Bisa langsung. Kita mengantri dulu. Mengantri dulu. Jalan-jalan nih. Jadi kita di sini ngantri dulu satu, masih ada satu yang habis mbak ini nih. Karena kita nggak reservasi ya. Jadi kalau beli tiket itu nelpon dulu ke. Kayak itu ya. Ya. Yang ada nomornya. Jadi walaupun di etiketnya itu nggak ada, ada tulisannya sih nggak perlu no reservation, tapi better untuk hamin satu ya. Oh gitu. Oke. Seperti itu. Ini kita lihat nih ada yang lagi main. Oh ini nih tuh. Ini Pas, sorry kacamata gue yang gak bagus. Siapa namanya tadi? Hendy. Bang Hendy. Jadi lebih baik reservasi H-1 ya. H-1 kalau dari kupon. Biar karena kenapa tuh? Karena lapangannya emang. Karena lapangan kita terbatasnya, terbatas, senjata juga terbatas. Senjata artinya terbatas. Biar nggak ngantri kayak gini. Artinya ditaruh di jamnya itu biar bagus. Jadi yang udah reservasi akan diduluin. Ya kan? Akan diduluin. Artinya emang mau di jam berapa? Misalnya jam 1 Oh, jam biar 1 pas gitu ya. Oh masih udah reservasi kemarin boleh. Pas udah datang langsung gitu ya. Oh gitu. Oke, makasih Bang Hendy. Thank you, sama-sama. Oke, mantap. Ayo, Mbak. Yuk. Seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya mau kesini, silakan ini. Lagi weekday ini sepi nih, masih sepi. Penjelasannya mantap. Penjelasannya mantap dan sangat-sangat jelas. Abangnya friendly juga, enak. Friendly. Tadi juga yang di kantor, ini banget ya, Dek. Bang siapa tadi namanya? Charles. Charles, cuy. Prince Charles. Kerjanya di sini, Prince Charles. Oh tuh abang-abang itu. Noh, noh Bang Charles yang ini nih. Yang ini nih. Ting 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 ting. Nyum nyum. Awas, awas kakak mau lewat, kakak mau lewat. Nanti ketabrak.
sama. Tutup, tutup, tutup ya. Angkat itu papa beliin senapan, ayo. Sega, angkat. Susah ya? Susah ya? Ayo, panggil lagi. Hap, hap. Bilang Umi, bilang Umi. Ini? Yeah. Aku angkat ini tadi. Tidak boleh. Iya. Itu jaket omnya, jaket om. No. No. Itu jaket omnya sini. Nih. Nih lihat Bapak punya apa nih? Nih. Dulu guys, dulu sedikit dalam. Toiletnya sebelah mana ya? Masih nunggu satu itu lagi. Ini toiletnya nih. Pertama kali sih. Oh iya. Toilet laki-laki. Toilet wanita itu? Oh ini. Ini toilet cewek. Toilet cowok. Nah ini toilet diperbaikin ya guys. Toiletnya bersih sih. Bersih. Ada pengharum ruangannya juga. Mungkin ini kalau untuk ininya. Ini ada kamar mandinya juga. Buat mandi apa enggak nih buat bilas? Safety. Amat ya? Ya berlapis maksudnya. Ya emang harus gitulah. Dari ujung ke ujung ya safety semua. Iyalah. Pertama, ini barrel selalu atau laras selalu mau ada sasaran. Enggak boleh ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang. Apalagi mengambilnya bercanda, kamu banyak bercanda. Gak tembak lo. Itu pasti dapat teguran keras. Gitu. Tapi jangan tersinggung. Karena kita kan spontan ya, namanya kita sering bercanda gitu kan. Pasti itu tegur keras pasti. Kayak gitu. Terus yang kedua, jari selalu di luar. Kalau belum ngebidik, di luar trigger. Atau pelatuk. Di luar. Maksud saya ialah cari bidikan dulu. Setelah bidikan baru jari boleh masuk ke dalam trigger. Bidikan sempurna. Bang. Balik lagi, kayak gitu. Ini baterai taruh di bahu di lengan. Tapi kalau senjata api di sini. Harusnya recoilnya gede dia, low back. Iya kalau sini tapi kenapa angin di sini? Ini sambungan lengan dan bahu. Ini denyutnya soft. Oh. Nah itu kita tahu. Angin ringan. Jadi dia ada dikit itu mengganggu banget. Kalau untuk ini presisi banget. Pastikan ya. Kita nengok. Tuh atas kayak gitu tuh. Itu bisa di tengah semua gitu nembak. Kayak gitu. Jadi bener-bener di sini. Bener-bener sniper banget tuh. Makanya nyari selayangnya lah. Artinya bukan cuma satu butir. 30 butir ya, 30 butir semuanya ke situ. Kayak gitu. Sorry mas, aku ngambil sasaran dulu. Oke, lanjut. Lupa. Oke. Bidikannya iyalah, kita ngintip di sini. Ini bolong-bolong. Lubang bulutan paling besar. Kita sebutnya bulutan di sini. Bolongan, bulutan. Cari bulutan kecil ini. Okay. Depan. Sejajar. Jangan dari sini ke sasaran langsung, tapi lewat sini. Oh iya. Ini beda-beda ya, senjata lain juga ada yang pakai pellet cook, yang geopter. Ya, nah, kita pakai di sini, 10 meter kita pakai yang geopter beneran. Jadi akhirnya kita punya 3 bulutan sejajar. 1, 2, 1 lagi mana? Sasaran. Jangan dari sini langsung ke sasaran, tapi lewat sini dulu. Karena ini di sini navigasinya. Oke, boleh saya jumpin dulu, mas? Lurnya? Lurus. Terima kasih, bro. Udah.
Satu orang 30-30 ya berarti. Udah gak enak udah ambil kacamata. Mata lagi enak dilihat, sorry. Nah, buka ininya gini. Ini ada tombol. Buka. Kayak ngesel pintu tuh. Kayak gitu ya. Tuh. Nah kan. Baru kita pegang gini. Tuh agak bawah. Matain aja. Gitu. Untuk nyata ini ya, jenisnya ini karena pasti terkeper. Lurusin lagi ke sasaran. Terus masukin pelurunya. Flat. Sama yang bolong. Flat sama bolong. Bolong ada kita. Masukin ke sini. Lubang barrelnya ini ada. Masukin. Udah begitu. Tutup, jangan sampai begini. Sampai sini aja nih tadi. Sini aja. Kenapa? Karena udah banyak yang nembak atas kemarin yang waktu lapangan di sana. Lampu. Oh, oke, sekarang kita agak berlapis, agak bawel dikit kita. Jadi lurusin dulu, bidik dulu. Kalau masih sasaran baru tutup. Atau lah sini juga apa-apa. Biasa orang megang gini. Nah kayak gitu ya. Oh, baru masih sasaran nih. Baru kalau udah masuk, tembak. Tembaknya juga gak usah disentak gini. Tempel, seret. Kalau mau bagus hasilnya. Seret. Snap. Nonton deh film sniper ya. Pasti kalau tunjukin ke triggernya, nariknya asik banget semua. Coba tempel. Gak ada yang nembak tuh gitu. Enggak, tapi itu seninya menembak. Wah asik banget ngerasain. Kita ngerasain trigger doang. Dan itu gak bisa sama, berulang-ulang. Susah. Apalagi beginner ya. Jadi kalau yang udah profesional udah alam bawah sadar dia. Nah, iya itu udah jatuh. Ini mainnya udah nyambung nih. Kayak gitu. Oke, mas yang paling agak pendekan di sini. Yang paling tinggi ujung. Lu. Yang paling ganteng kan? Jadi di luar. Nah, nafsu. Nah. Jadi di luar dapat tuh. Mana mas? Enggak. Kalau masuk tutup dulu ini jangan lupa. Ini oh ini ya, depan situ ya. Iya, handle bertutup. Kalau masuk atas tutup aja ini. Dia walaupun bolong ini tutup lensa ya dalam. Ya, tutup. Tutup dulu. Kalau masuk sasaran udah aman, tutup aja. Ya, biar bikin sempurnanya. Kalau jari boleh masuk dulu. Good. Kalau menarik kita kiri. Nah, bisa aja langsung. Maaf. Targetnya nanti lu pamerin ke mama. Oh iya. Ini mah hasil aku main game selama ini. Oh.
surat. Udah habis. Ini hasil 10 tembakan pertama. Oh iya. Bukan, gerak sendiri targetnya.
yang pertama, ini yang pertama nih. Yang pertama. Ini yang kedua. Tapi ternyata masih sisa 20 diulang lagi. Dan yang ketiga. Seru nih, kayaknya harus diulang lagi nih. Senjatanya berat tapi bikin ketagihan. Tuh. Ini lagi main. Kita tunggu main ya. Kita tunggu main ya. Terus yang kuat. Iya. Jangan di posisi nembak nih, kamu biar stabil. Iya. Nah. Lagi. Lagi. Rilis. Jadinya. Itu faktor alatnya juga berat, jadinya lu kalau terlalu lama belum terang. Capeknya tuh Pak. Kalau iya, bukan ya, bukan gak capek. Pak Iben masih berapa peluru lagi Pak Iben? Tiga. Gue salat dulu ya, abis itu. Ini gue cari dulu.
suami saya turun deh. Apanya? Ini apa ini? Nah, ini. Oh ini ya? Belum kelihatan. Jangan di sini, kira-kira. Oh.
Tempat sholatnya nih di Perbakin, keren banget tempat sholatnya, adem dan bersih banget, enak banget tempatnya, jadi buat sholat juga nyaman, mantap jiwa. Harusnya semua tempat nih kayak gini nih. Oke, okay, let's go. Gimana tadi? Seru, mantap. Seru, mantap. Seru banget, Bapak. Seru banget, seru banget. Anaknya. Kayaknya kita harus sekolah per bulan nih. Berapa harganya kalau sebulan? 3,6 itu 3 bulan. Oh, 3,6 juta. 3,6 juta 3 bulan tadi, oh, yang aku lihat. Oke. Okay. Berarti kurang lebih sekali datang pego 140-an lah. Jadi lebih murah daripada datang langsung untuk satu sesi. Oh, gitu. Kalau datang langsung satu sesi 200.000. Ya, Dek. Hmm. Jadi dari pintu masuk langsung aja jalan ke sana. Iya, betul. Tuh, ke ujung sana nah. Kalau bisa lagi ramai gitu sananya. Iya, kalau lagi sepi kalian sepi, pasti bingung. Ya ini 25. 25 meter. Lah yang mana berarti lebih dong? Kurang dong 10 cm. 10 meter. Lebih dong. Kalau 10 meter bisa langsung Perbakin. Nah, ini dari pintu masuk. Makasih, Om. Halo, Dek. Itu dia keseruannya hari ini kita main. Makasih Encang udah nyempetin waktu. Iqmal, ya. Terima kasih juga. Ada. Nanti kapan-kapan kita main lagi sini deh. Iya. Dadah. Bye-bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye. Kita berpisah. Dadah. Bye-bye. Dadah. Thank you ya.